Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TAS, tukang apa saja. Kita jumpa lagi tuan-puan. Okey, untuk video kali ini saya akan share okay, berkenaan dengan remote control auto gate. Okey, ini saya punya remote control yang lama. Dia punya original, saya beli auto gate. Ini dia punya remote control. Okey, apa masalahnya? Dia sudah tidak berfungsi dengan baik. Saya sudah ganti bateri, sama juga saya sudah cuba resetkan. Okey. Cara kita resetkan tu, kita matikan bekalan kuasa di DB, kemudian kita cabut bateri. Okey, itu cara reset. Sama juga dia berfungsi sekejap, kemudian dia akan kurang lagi dia punya fungsi dengan baik. Okey. Jadi ini remote untuk AutoCAD. Jadi saya sudah beli yang baru. Okey, tuan-tuan tidak perlu pening-pening, tuan-tuan beli siap yang baru ni. Ini kalau kita beli di Shopee dalam tidak sampai RM10, dalam RM9 lebih begitu. Post dalam RM2, jadi kalau beli dua lebih kurang dalam RM20. Okey. Dalam RM20 lebih sikitlah. Okey, jadi ni cara terbaik lah. Cara terbaik kalau tuan-tuan menghadapi masalah kunci remote bagi AutoCAD yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Okey, kemudian yang lebih parah lagi, jadi bila hari hujan, kemudian kita baru sampai, kita mau masuk rumah, kita gunakan kunci yang tidak berfungsi dengan baik ini, terpaksa lah kita turun lagi daripada kereta, buka pintu, buka gate, kita sih dekat dengan dia punya box tu, box control, kita buka gate, baru kita masuk balik ke kereta. Jadi cara terbaik beli siap tuan-tuan beli siap yang baru. Jadi ini saya beli, saya tunjukkan dengan tuan-tuan macam mana kita mau set ini remote control dengan frekuensinya sama dengan remote control yang lama ni. Okey, jadi kita tengok dulu. Okey, sebelum tuan-tuan beli yang baru, pastikan tuan-tuan sudah tahu yang remote control tuan-tuan tu dia 330 MHz ataupun 433 MHz. Caranya kita perlu buka dulu remote tu. Cara kita buka, langsung buka begini. Dan kita ambil ni screwdriver. Kita buka dari sini. Screw satu sini. Okey. Dan kita buka ni. Okey, begitu. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, ini untuk remote ini, tuan-tuan tengok, okey, dia ada kapasitor warna biru sini, yang ini. Okey, jadi ini bermakna dia yang 330 MHz. Ini dia punya simbol.
Kalau bukan ini, di inilah. Tengoklah remote tuan-tuan sama ada ini ataupun yang ini. Ini 433 MHz. Okey. Ini saya simpan dulu. Jangan ditutup dulu sebab kita mau tengok dia punya butang frekuensi untuk kita set dengan yang baru. Okey, ini yang baru saya beli. Okay. Dia nampak lagi canggih, lagi hebat. Ini pun sama juga. Okay, gitu. Jadi ini perlu kita buka dulu. Kita buka dan kita samakan frekuensi dengan remote yang lama. Okay, cara kita buka senang saja, sama juga dengan tadi. Ini kita perlu. Okay, tengok dulu. Oh, rasanya kita terus buka skru di belakang ni lah. Okay. Buka skru di belakang ni, ada 3 skru sini. 1, 2, 3. Okay. Ya, sudah saya bagi bateri sini. Okey, ini yang dia punya butang. Sebenarnya sini kakinya ada 8 kaki. Ada 8 kaki itu yang kita perlu samakan dengan kaki remote yang lama. Okey. Kita tutup ke sini, dia melintang. Itu kaki bawah tu. Ini kaki ni. Okey, kaki-kaki itu perlu kita samakan dengan remote yang baru. Okey. Kaki ini boleh naik, boleh turun. Ya, kalau ini, okay, ini dia. Dia ada tunjuk di sini, 330 MHz yang kecil sekali itu. Yang ini. Ini yang dia menandakan, dia 330 MHz. Sama dengan yang dalam gambar ini, tapi gambarnya dia letak di atas lah. Ini. Okey, jadi sekarang kita cuba pairing, kita cuba samakan dia punya frekuensi. Ini kunci yang lama, remote yang lama, ini remote yang baru. Okey, di situ ada kaki 1 hingga 8. Okey, ini pun ada kaki 1 hingga 8. Kalau kita tengok sini, kaki yang pertama sehingga kaki yang keempat dia ke bawah. Okey, jadi saya kasih ke bawah ni 1 hingga 4. 1 2 3 4. Okey. Kemudian kaki yang kelima dia naik atas. Kelima naik atas. Okey. Kaki yang keenam turun bawah. Kaki yang ketujuh naik atas. Kaki yang kelapan sini turun bawah. Okey. Ini begitu saja, mudah saja. Okey, ini saya tepikan, saya buka lagi yang satu ni. Okey, kita samakan jejak kakinya macam tadi. Jangan terbalik. Nah, ini satu, sebelah sini pun satu. Satu hingga lapan. Okey, satu. Okey, selesai. Ini kita pasang balik. Okey, selesai. Okey, saya akan cuba remote yang baru. Kita tengok dia punya box dulu. Okey. Box yang di sebelah sana. Okey. Saya agak ke belakang. Agak ke dalam. 20 kaki lah. Okey, sini. Okey. Saya cuba ni remote ya. Okey. 4 A untuk buka sebelah. Stop. Ok.
Oke, tutup balik. Oke, saya cuba lagi yang satu untuk buka dua-dua. B. Oke. Oke, saya undur lagi, saya kasih agak jauh sedikit jaraknya. Dalam 30 kaki kali ya. Oke, saya cuba tutup. Oke. Nampaknya berfungsi dengan baik. Oke, ini berdekat dengan pintu masuk rumah. Oke. Saya cuba buka lagi sekali. Ini jauh sikit lah. Agak jauh sikit. Buka kedua-dua. Oke. Memang berbaloi lah untuk dibeli ni. Oke, jadi itu saja. Ini macam itu saja cara untuk kita tukar dan kita set dia punya frekuensi bagi remote control auto gate yang baru. Oke, sangat mudah dan berbaloi untuk dibeli. Harga pun tidak mahal. Untuk link pembelian nanti saya sertakan di bawah. Tonton boleh cek. Dan akhir sekali, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.